yang diturunkan fil Qur'an hudal linnas wa baynatil huda wal furqan was wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'du fa qala an sallallahu alaihi wasallam zainu suhur bishahri Ramadana al hadis pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia telah memberikan kita bermacam-macam nikmat di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengangkat derajat umatnya Dari zaman jahiliyah nuzaman zaman Islamiah. Dari zaman onta nuzaman zaman Toyota. Dari zaman adaptasi nuzaman zaman globalisasi. Dari zaman yang gelap gulita nuzaman zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan di dalamnya mempunyai keutamaan. Sepuluh hari awal adalah kasih sayang Sepuluh hari pertengahan adalah ampunan Dan sepuluh hari akhir adalah jaminan Baiklah, saya di sini akan menyampaikan ceramah saya yang bertema takbir sebagai pemisah Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lautak lamu umati mafia Ramadana antaku nasanatu al seandainya umatku tahu kebaikan bulan ramadan niscaya mereka berharap semua tahun dijadikan bulan ramadan karena pada bulan ramadan di dalamnya terdapat bulan yang makbul dan mabrur. karena pada awal karena karena di dalam kitab Duratun Nasin telah diterangkan. Pada awal Ramadan, Allah memerdekakan 700.000 ribu ahli neraka setiap waktunya. Dan pada malam Lailatul Qadar, Allah memerdekakan ahli neraka sebanyak bilangan awal sampai malam Lailatul Qadar. Masya Allah, itulah kemuliaan bulan Ramadan. Apakah kita sebagai insan tidak mesti senang dan bahagia dengan adanya seribu bulan Bulan yang penuh berkah dan mafiroh Sedangkan bagi orang-orang yang melakukan puasa sampai akhir dengan ikhtisaban Dia diibaratkan baru lahir dari perut ibunya Masya Allah Dia seperti bayi yang tanpa dosa Kau muslimin muslimat rahimakumullah Akhir Ramadan Bila takbir mulai bergema, maka menangislah langit dan bumi karena bersedih kehilangan Ramadan. Karena kehilangan bulan yang penuh kasih sayang dan ampunan, kini telah berlalu. Langit dan bumi pun merasa sedih karena kehilangan Ramadan. Apakah kita, sebagai insan, tidak merasa sedih dan kehilangan Ramadan? Bahkan, Kebanyakan kita dari hari pertama saja sudah mulai menghitung-hitung hari demi hari supaya berlalunya Ramadan. Itulah manusia. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba amal kebaikan. Karena amal kebaikan pada bulan Ramadan dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan pintu tobat dibukakan oleh Allah dengan selebar-lebarnya. Dan pintu neraka ditutupkan oleh Allah dengan serapat-rapatnya Dan pintu syurga dibukakan oleh Allah dengan selebar-lebarnya Dan para setan-setan diikat oleh Allah dengan rantai dengan sekuat-kuatnya Maka dari itu marilah kita berlomba-lomba amal kebaikan Kau muslimin muslimat rahimakumullah Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan sebagai petunjuk manusia. Sebagaimana firman Allah, Sahru Ramadanan Lazi, unzila Fil Quran Pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Maka dari itu, marilah kita kurangi bacaan komik dan koran. Dan hiasilah bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasul. Abdullu ibadati ummati kiraatul Quran. Yang paling utama ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Dan lagu yang paling indah bukanlah musik. Akan tetapi hanyalah Al-Quran. Musik kalau sudah munculnya kaset-kaset baru, pasti kaset lama akan membosankan. Tetapi kalau Al-Quran walaupun seribu kali hatam tidak akan pernah bosan. Sebagaimana dalam sa'ir. kalamun kodimlah ia malu sama uhu tanaza angkolin wa fi'lin wa Al-Quran itu adalah kalam kodim yang tidak akan pernah bosan didengarkan dan tidak akan pernah bosan dibaca. Al-Quran tidak bisa dipahami tanpa adanya hadis Dan hadis juga terbatas Maka dari itu marilah kita berpegang teguh dengan kias Kias adalah keputusan para ulama Dalam arti kita memahami Al-Quran dan hadis tanpa ilmu ulama Maka fa'addalu wa'addalu Maka sasar dan menyasarkan Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita hidupkan Islam dengan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak khawatir dengan moral Islam yang semakin rendah dan tipis yang mana kini telah melandai generasi-generasi penerus Islam. Akidah pun berkurang karena Timbulnya busana-busana barat yang diudolakan oleh generasi kita, apalagi timbulnya pornografi, porno aksi yang belum pantas dan layak di mata bawah umur, inilah yang harus kita waspadai. Dan bagaimana nasib Islam masa kini, Rasulullah SAW pernah mengajarkan cara mendidik anak dimulai dari umur tujuh tahun. Harus mengenal Islam, di antaranya belajar solat dan Al-Qur'an. Apakah ada masa kini yang pintar membaca Al-Qur'an dan rajin solat ketika umur tujuh tahun? Ada, sih. Ada, tetapi saya yakin kebanyakan pintar bernyanyi. Mengapa begitu? Karena meniru dalam televisi, inilah kemajuan elektronik yang semakin canggih sehingga membuat putra-putri Islam menjadi ketagihan Dan itu bukanlah salah mereka Karena mereka adalah seorang mumais Mari kita simak hadis Rasul yang artinya Sesungguhnya setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci Tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia majusi dan nasrani Kau muslimin muslimat rahimakumullah Marilah kita waspada sebelum melangkah. Marilah kita kokohkan Islam sebelum pecah belah. Marilah kita himpunkan kekuatan generasi Islam sebelum runtuh generasi rapuh. Ibarat pepatah mengatakan, bila generasi muda kuat maka Islam pun akan kukuh. Bila generasi muda lemah maka Islam pun akan runtuh. Maka dari itu, janganlah biarkan Islam Tinggal namanya saja, karena Islam bisa hancur oleh Islam sendiri. Contoh: orang Islam melarang menjual barang haram, tetapi Islam juga yang menjualnya, dan Islam juga melarang untuk membelinya. Tetapi masih ada yang membeli dan meminumnya dia sendiri. Inilah yang dinamakan Islam tinggal namanya saja, sedangkan agama yang dimuliakan di sisi Allah hanyalah Islam dan agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam sebagaimana firman Allah Inna indallahil Islam sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam kaum muslimin muslimat Islam bukanlah cap KTP-nya saja dan bukan pula lambang posto rumahnya saja tetapi cupliklah agamamu dengan iman, ihsan dan islam bila islam belum menekatkan iman dan ihsan maka islamnya belumlah sah begitu juga sebaliknya bila iman belum menekatkan islam maka belum cukuplah syaratnya contoh kecil pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib. Sewaktu pamannya sedang sakaratul maut, maka beliau berulang-ulang kali mengucapkan dua kalimat syahadat di telinga pamannya. Tetapi apa yang terjadi? Pamannya malah menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Muhammad, aku percaya bahwa engkau adalah nabi yang akhir. Dan aku percaya bahwa Islam adalah agama yang akhir dan aku percaya bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang akhir tetapi maaf Muhammad biarlah aku mati membawa agamaku maka menangislah rasul karena ditinggal oleh paman tercintanya dan satu-satunya tempat beliau berlindung dan mengadu kini meninggal tanpa Islam maka Turunlah Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang berbunyi Inna kala tahdi man ahbabta walakin naulaha yahdi mayasya. Muhammad sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki Kau muslimin muslimat rahimakumullah Semoga kisah di atas tadi menjadikan suri tauladan bagi umat Islam dan generasi-generasi penerus Islam. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebelum terlambat. Marilah kita bertobat sebelum ajal tiba. Karena ajal tidak bisa diramal oleh dukun yang paling ampuh sedunia. Sebagaimana firman Allah. Fa iza ja ajaluhum la wa la Sesungguhnya ajal tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa diajukan walaupun sejam. Mungkin sampai di sini ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahu alam bisawab. Wabilahi taufik walidaya. Waridol wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.